Tahukah kamu, SDM paling rendah di Indonesia adalah Jawa Timur, tepatnya di kota Lumajang. Dikarenakan di kota ini sering mengadakan parade sound system. Mereka memutar lagu sekeras mungkin, sampai rumah warga hancur, temboknya retak, genteng berjatuhan. Mereka tidak peduli dengan bayi-bayi yang sedang istirahat. Mereka tidak peduli dengan para lansia atau orang yang habis shift malam. Saya cuma berpikir, kok ada modelan orang seperti ini? Bagaimana menurut kalian?